So apa yang kau mimpikan daripada kecil, insya-Allah akan menjadi kenyataan. Itu tidak mustahil. Tidak mustahil dekat bagi saya yang naik kereta wajar dulu untuk dapatkan kereta macam ni, untuk dapatkan kereta seluruh macam ni, tidak mustahil bagi saya dan tidak mustahil bagi semua orang. Ha, jadi jangan itu jangan putus quotes asa yang sangat berarti buat gua ya. Terima kasih Alif Irfan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Tian React. Ya, semoga bagi kalian yang menonton video ini diberikan selalu kesehatan ya, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini, gue mau nge-reaction ya sebuah video dari YouTuber Malaysia nih, Alif Irfan. Ini requestan juga ya dari teman-teman nih di Instagram. Jadi katanya Alif Irfan ini adalah seorang YouTuber yang cukup terkenal ya di Malaysia. Dan video ini katanya mengisahkan perjuangannya dia itu dalam membeli sebuah kereta nih ya. Nah, makanya gue penasaran kisahnya itu seperti apa. Jadi jom kita tonton sama-sama videonya. Kita mulai 1, 2, 3. Hey, welcome back to YouTube channel Alif Irfan. Ah, mantap. Okay guys, sebenarnya ramai yang tanya Alif. Alif ni ada berapa delay ya sebenarnya? Ha? Banyak nampak tapi tak ada orang guna. So hari ni Alif nak tunjukkan koleksi kereta Alif. Jadi ah mantap tu itunya ya, slogannya dia ya kalau bikin video. Daripada kereta pertama Alif beli sampai ke kereta yang terbaru Alif beli, yang terakhir Alif belilah. Ah, tak terakhir pun tapi terbaru lah maksudnya. Okay. Okay. Okay, so kereta pertama Alif adalah kereta wajar. Wajar ni adalah ini kereta pertama dia nih, Proton Wajak namanya, Wajak ya. Proton masih produk Malaysia nih ya, Proton. Okey. Lah peninggalan arwah ayah Alif. Kau boleh tengok peninggalan almarhum video lama Alif, bapaknya Alif. Ya. Oh, ini zaman dulunya dia nih. Okey. Waktu masih konten-konten zaman dulu nih penampakannya nih. Okey. Wajar ni untuk berlakon. So itulah kereta pertama Alif yang Alif bawa. Ganteng ya, itulah handsome. Itulah kereta permulaan segala-galanya untuk Alif. Tapi malangnya, dan kelihatannya masih muda juga. Gak tahu ni umur dia berapa ya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa tulis kolom komentar juga. Macam Alif cakap terus, Alif bukan dari keluarga yang senang. Jadi bila Umi jual, time tu Alif tak cukup duit lagi untuk beli kereta yang next Alif beli ni. Cuma Alif kumpul-kumpul sikit. Dalam seminggu dua minggu Alif kumpul, Alif pinjam juga dengan kawan Alif, Ayi nama dia. Aku sebut nama Umi Ayi, aku ingat kamu. So AE yang tak lupa sama teman ya, 1000 lebih ke 2000 saya tak silap. Lalu saya belilah kereta kedua saya, iaitu Satria Neo. So Satria Neo, okey, masih Proton ya setelah yang Wajah itu dijual tadi, karena memang kondisi keuangannya sulit ya, akhirnya dijual dan dia bisa menabung dan membeli sekalian minjem tadi ya ke temannya itu. Proton lagi tuh, Satria Neo. Ini Alif beli pada tahun 2017 akhir tahun, tak silap. 2017 akhir tahun Alif beli kereta ni. Dan kereta ni warna silver Alif beli. Ha, steady je. Cuma bila kita, Alif ni suka make up kereta. Jadi Alif make upkan kereta Satria Neo tu. Oh, dah suka modif dia. Facelift baru. Time ni hanya tiga sebutannya make up kereta ya. Body kit macam ni. Ha, so Satria Neo ni adalah kereta kedua modif, Alif. Modif mobil make up kereta. Kedua adalah Satria Neo. Bukan Satria Neo the first kereta yang Alif pakai, tapi the first kereta yang Alif belilah Satria Neo ni. So banyak juga kenangan dekat Satria Neo ni. Dia juga membangun bersama Alif, membangun bersama Satria Neo ni. Okay, dan Satria Neo sekarang ni masih ada lagi. Alif tak jual tapi Alif tak bawa ke Selangor ni. Dan kereta Satria Neo tinggalnya di Selangor, bertukar milik kepada Afiq Jeffrey. So Alif dah bagi kat dia Satria Neo ni sebab diberikan kepada sahabatnya ya. Alif bagi satu penghargaan untuk Afiq sebab Afiq ni masa dia umur 17 lagi, sekarang dah 21. Nampak tak? So lebih kurang dalam 5 tahun juga dia duduk dengan Alif. So Alif bagi kereta tu untuk dia, hadiah untuk dia. Seterusnya selepas kereta Satria Neo guys, Alif time tu Alif dapat rezeki sikit. Ini Alif tak silap Alif pada 2018 selepas raya Alif 2017, ni, 2018 sudah beli mobil lagi nih. Okey. Bayang ya, di 2017 dia membeli sambil uang belinya itu minjem ya ke temannya Ayi, Proton Neo tadi ya, Satria Neo. Dan di 2018 sudah bisa membeli Audi TT. Pesat sekali berarti apa pertumbuhan ininya ya, kisah hidupnya ini ya. Gila, ibarat kata di YouTube tuh Alif Irfan berangkatnya naik pesawat. Sedangkan gue masih naik bus gitu. Iya, masih lambat gue jalannya nih.
Iya, aduh, tapi mudah-mudahan lah ya. Dengan melihat ini siapa tahu bisa tertular kan? Iya, bisa membeli juga apa yang Alif Irfan beli. Amin. Kita cuma bisa berdoa dan berusaha ya. Oke. Ni Audi TT. Kau orang dah tengok dah. So ni dia. Kau orang dah tengok review keren ni mobil. So Audi TT ni guys, pada firstnya adalah kereta warna grey gak, tapi bukan grey macam ni. Alif beli pada tahun 2018 lepas raya. So Alif cat pula kuning, Alif red kuning. Lepas tu lepas dah bosan kuning, Alif balik kepada color asal. Tapi lebih maco ini warna ini. Buat lebih gagah, lebih terang sikit. Asli. Dan juga modification atas kereta ni, banyak Alif habis atas kereta ni juga, Audi TT ni. So ini adalah pengenalan untuk Alif lah. Audi TT ni orang dah mak, Alif fan Audi TT. So kereta ni sangat-sangat ada banyak sangat sentimental value untuk Alif. Audi TT ni sangat-sangat banyak sentimental value. That's why Alif susah nak jual kereta ni. Ramai orang cakap, oh jual Alif, jual lah, ambil, kalau nak ambil, ambil R8 ke kan, ambil RS3 ke apa semua. Tapi bagi Alif ataupun Audi TT yang baru, tapi Alif macam tak boleh lah, kereta ni ada sentimental value. Kalau nak buruk pun buruk dengan akulah. Ada memorablenya ya dengan mobil Audi TT ni. 2019 Januari, hujung Januari 2019, sebabkan Alif ada Satria Neo dan juga Audi TT je time tu. Alif ada kereta 2 pintu. Jadi Alif nak kereta 4 pintu untuk Alif bawa family Alif juga. So time itulah Alif beli BMW F30. BMW. Ha, pada Januari untuk 2019. Keluarga berarti ni. 2019 tiap tahun gila beli mobil. So kau dah tengok tadi, so tu lah kereta tu, Alif modify apa semua. Sebab asal dia sangat-sangat lah macam kereta-kereta orang-orang tua lah. Maksudnya macam tu lah, macam kereta, bukan orang tua lah, maksudnya orang-orang office macam tu. Jadi Alif modify sikit, bagi nampak kacak sikit, bagi nampak macam jantan sikit, tapi still yeah, memang suka modif dia ni. So itu adalah kereta bagi Alif, kereta nombor 4 Alif lah. Kereta nombor 4 selepas Audi TT. Dan sekarang kereta tu, kau tengok klip ni. So guys, inilah dia BMW saya guys. Nampak tak? Berdebu, berdebu, enggak keurus ya. Itu bukan rosak guys, itu bukan rosak. Sebab Alif pindah ke Selangor ni, Alif tak pakai sangat kereta tu. Jadi Alif simpan dekat rumah diorang, rumah Hafiq, rumah Syarul apa semua. Tapi bila lama tak start, dia jadi macam tu lah. Tapi kita lepas PKP ni, insyaAllah kita akan apa? Kita akan tukar bateri, kita akan servis balik lah. Okay, alright. Oh, mau di servis, iyalah harus Alif diurus ya. Kelima. Sayang sekali itu mobil. Okay, so kereta Alif yang kelima adalah Nissan Skyline GTR. Sebenarnya memang Alif dah ada GTR dulu, warna hitam, seat GTR warna merah dan standard tahun 2011. So kereta ni lebih kurang dalam 7 atau 8 bulan Alif pakai sebelum Alif jual kereta ni. Dijual lagi. I have a good day, I have a good moment, I have a great apa memories with that GTR. Cuma Alif jual kereta tu sebabkan Alif nak upgrade ke tahun 2016 ke atas. Sebenarnya Alif jual nak beli balik sebab memang tak puas pakai GTR ni guys. Sebab GTR ni memang kena ada untuk lelaki kalau yang berkemampuan, sebab dia melambangkan kejantanan lah bagi Alif. So kereta tu Alif beli pada tahun 2019 juga. Iya, gila setiap tahun. Lepas raya juga tak silap Alif beli GTR tu. Dan Alif jual pada bulan 3 2020. So 2020. Nak sampai setahun juga, tapi dalam 8-9 bulan macam tu je lah. Okay, lepas tu kereta ke-6 Alif adalah kereta inilah. Ford Ranger Limited. Dia bukan Raptor guys, bukan Raptor, bukan Ford Raptor. Alif convert je ni sebab nak nampak ganas kan. So kereta ni betul-betul lepas Alif jual GTR, Alif beli Ford Ranger ni bukan untuk menggantikan GTR, tapi sebabkan kita orang syuting, Alif tak ada kereta besar untuk nak letak apa. So macam barang-barang ni, barang dia boleh letak macam stand apa semua. Jadi mudah lah untuk kita ni nak buat shooting. So that's why Alif beli Ford ni. Dan Ford ni sekarang pun digunakan untuk shooting lah mostly. Letak barang-barang apa semua kan, lagi senang nak beli prop apa semua. So inilah kereta yang ke-6 Alif adalah Ford Ranger. Kita ke kereta yang ke-7 Alif. Dan kereta yang seterusnya adalah Range 7, Rover cuy. Evoque. Range Rover Evoque. So Range Rover ni adalah kereta yang ke-7. Di mana kereta ni Alif beli. Ada berapa sebenarnya dia punya kalau kereta? Kalau korang nak tahu still nama Pobella sebab Alif tak tahu nama dia apa semua. Tapi kira nombor 7 lah. Kira koleksi lah kan. So Range Rover ni kita baru beli pada bulan 3. Bulan 2, bulan 3 tahun ni. Bulan 2 atau bulan 3 macam tu lah. Kita dah lupa dah. So ini adalah kereta ke-7 Alif. Dan korang masih dah tahu, lepas kereta ke-7 ni adalah kereta ke-8. So kereta ke-8 korang dah tahu kan. Dah tahu.
tahu tak agak-agak? Mestilah dah tahu. Dan kereta apa yang tu terbaru adalah, korang sendiri pun dah tahu, Nissan Skyline GTR. Manjai. Apa? Baris punya body kit. So, apa beza dengan GTR yang Alif yang dulu? Beza dia tahun dia baru sikit tapi tak adalah facelift baru sangat. Cuma Alif minatkan kereta ni sebabkan dia punya owner dah modi terbaik. So, that's why Alif beli kan. Okay. So, itulah dia. Sebenarnya Alif ada 8 kereta. Cuma... ya, yeah, enaklah. Kalau punya uang ni. Sekarang tinggal 6 lah. Yang kita mau bisa kita beli tu. Ada GTR yang dulu dan juga wajah. Nasib, dan wajah tu Alif beli dengan duit sendiri. Jadi, Alif tak kira itu adalah sebagai kereta Alif. Sampai sekarang, gua cuma bisa berhayal ni. So, tapi itulah kereta. Karena kemana-mana gue masih pakai motor, motor Matic. Pada wajah yeah. Sampai yang terbaru adalah Nissan Skyline GTR Varis body kit 2014. So korang boleh nampak dari grow macam mana daripada kereta yang kecil kepada kereta yang mewah, daripada kosong hingga ke 100%. So benda ni kita slow-slow naik. Maksudnya, so apa yang korang mimpikan daripada kecil, insyaAllah akan menjadi kenyataan. Itu tidak mustahil. Tidak mustahil dekat bagi saya yang naik kereta wajah dulu untuk dapatkan kereta macam ni, untuk dapatkan kereta seluruh macam ni. Tidak mustahil bagi saya dan tidak mustahil bagi semua orang. Jadi jangan itu putus quotes asa. Yang sangat berarti buat gua ya. Terima kasih Alif Irfan. Ingat family ya, mostly ya, terutamanya beberapa kita ya. Kita kena dahulukan. Ya, harus ingat family juga. Siapa sekalipun. Okay, alright. So saya rasa itu saja kalau kau nak tahu koleksi betul-betul kereta saya yang ada daripada wajah sampai ke GTR yang terbaru ni ya. Okay, so semoga apa yang saya tunjuk ni bukan saya nak riak ke saya ada semua benda ya, ini betul, adalah betul, betul. Impian seorang budak kecil, seorang anak kampung yang daripada ya, Pasir Mas. Punya impian-impian ya. Aku memang nak kereta Audi, aku nak try pakai BM, aku nak ada GTR. So itulah impian saya daripada saya kecil, daripada saya kosong, daripada saya pakai motor Chris sampaikan saya dapat apa yang saya nak ni. Ini bukan riak, ini adalah motivation untuk korang untuk berjaya macam saya ataupun berjaya macam orang lain, insyaAllah. Okey. So itu saja konten saya kali ini. So nampak papan, tarik papan, bye-bye channel Alif Irfan. Mantap. Okey, terima kasih buat Abang Alif Irfan. Dengan ya motivasi yang dia berikan tadi ya, semoga itu juga memacu semangat gua untuk terus ya membuat video terbaik untuk kalian ya, menghibur kalian semua gitu, dan gua pun bisa dicintai oleh kalian, bahkan insyaallah itu harapan gua. Dan ya, sekian dulu reaction-nya ya. Semoga kalian suka dengan reaction kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like videonya dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa juga komennya. Okay, so thanks for watching.